ingin lihatnya. Cakep-cakep pula. Bunda Nanda atau Panda juga ada yang pengen punya merpati, tapi gak punya tempatnya. Ada nih yang bisa jadi solusinya. Wah, Mas Akbari. Hei, Mas Akbari. Kebiasaan, siang-siang udah main merpati aja. Mas, tapi ini saya jujur lagi tertarik sebenarnya sama merpati. Tapi biasa nih, orang di rumah udah komplain. Nih anaknya kayak gimana ya? Oh iya nih, saya ada ide nih. Kebetulan saya punya kenalan nih. Atau pemilik hotel merpati nih. Boleh saya kenalin nggak? Boleh. Merpati aja ada hotelnya. Wah, kayaknya itu bisa jadi solusi nih. Kalau Anda yang punya merpati, tapi Bunda nggak suka komplain. Boleh deh Mas, kita langsung ke tempatnya kali. Oke, siap. Ini disimpan dulu. Oke. Nanti terbang. Iya, saking banyak nih yang cinta, ada hotel khusus buat mereka. Yuk, sama Yaksa kita ke sana. Ini dia, salah satunya. Hotel milik Panda Mulyono alias Kohyon. Gini deh Bun, Pan, yang namanya Hotel Merpati. Nggak kalah sama penginapan buat kita-kita. Kamarnya juga ada tipe-tipenya. Ini kamarnya atau kandang mereka tuh ada yang buat apa aja? Itu tadi yang itu kandang utama, ini kandang untuk piyik. Mana? Oh, ada piyik. Ini kandang untuk piyik. Terus selain piyik ada apa lagi kok? Kandang untuk gandengan atau rider. Ada gandengan sama rider. Iya. Yeah. Terus selain gandengan sama rider apa lagi kok? Ada lagi kandang pacekan untuk pabrik. Pacekan untuk pabrik. Pabrik itu maksudnya apa kok? Itu indukan. Oh, indukan. Kalau mau ngelihat silakan saya. Iya, tuh. Jadi macam-macam juga namanya hotel, macam-macam juga kelas kamarnya. Hey, hey, hey. Ada juga dong room service-nya. Biar kamar senantiasa bersih dan sehat. Juga sedap dipandang mata. Jadi tamu-tamunya serta para pemilik tamu-tamunya betah. Sebagai fasilitas ekstra, paket menginap udah berikut pelatihan khusus bagi para pelanggan. Macam dikasih personal trainer di gym gitulah Bun, Pan. Oh iya Bun. Paket ini khusus merpati tinggian atau merpati yang emang bisa diperlombakan dalam kategori terbang tinggi. Para sahabat merpati dan Bunda Panda, menurut pendapat saya, di permainan merpati itu yang tersulit adalah penjiwaan kita terhadap merpatinya. Yang paling utama adalah faktor latihan. Latihan yang terbaik adalah pagi 3 kali dan sore 3 kali. Sejak lama emang jadi pecinta merpati. Kohyon menghadirkan hotel ini untuk memfasilitasi sesama pehobi. Karena ya itu tadi, banyak yang ingin punya tapi gak punya tempat buat kandang. Atau juga gak punya waktu buat rutin memelihara. Seiring berjalannya waktu, Kohyon juga membudidaya merpati. Makanya, gak hanya hotel, area di Depok, Jawa Barat ini juga jadi peternakan merpati. Pamoras Bird Farm namanya. Oh, kok ini siapa aja kok namanya kok? Ini namanya Master. Master, ini? Ini betinanya namanya Madonna. Madonna, kalau yang ini? Euro. Euro. Nah, ini kita ada di kandang apa kok? Ini kita ada di kandang pacekan. Pacekan itu? Pacekan itu indukan atau pabrik. Ini yang seperti ini itu udah mempunyai kualitas sertifikat dan juara-juara. Baru saya ambil sebagai indukan. Oh, udah bersertifikat. Yeah. Ngomongin sertifikat pasti kan udah menang juara juga. Harganya juga nggak biasa. Kalau yang punya Kohyon ini rata-rata berapa kok? Kalau di merpati itu burung dara harganya relatif ya. Berapa aja? Ada yang puluhan, bahkan ratusan pun ada. Sampai ratusan juga ada. Kembali ke Hotel Merpati. Ada lebih dari 50 kamar di sini. Siapa aja boleh check-in. Tapi dengan sejumlah syarat. Salah satunya, kondisinya wajib sehat. Nomor satu, kita lihat kualitas merpati. Jadi kalau kualitasnya bagus ya silakan. Kalau kualitasnya nggak bagus ya nggak usah. Oke. Kalau soal kesehatan kok di sini diurus juga? Kalau untuk kesehatan alhamdulillah diurus.
Ya, dan burung-burung merpati saya ini per 3 bulan saya vaksin. Wih, per 3 bulan divaksin. Intinya semuanya komplit, komplit ya. Luar, dalam semuanya ditangani di sini. Untuk makanan dan minuman juga kita full multivitamin. Mantap. Dua kamar-kamar dibedakan untuk setiap jenisnya. Tadi area merpati tinggian. Ini buat para merpati pas. Kita panda, sekarang kita berada di kandang merpati pos saya. Perbedaan antara merpati pos dengan merpati yang tadi kita lihat itu, merpati tomprang, itu ada perbedaannya dari satu, jenis fisik, dua, dan menu makanannya. Kalau merpati pos ini, kita ada multivitamin dan kacang-kacangan. Tapi kalau untuk merpati itu kita cuma jagung, beras merah, kadang-kadang kita tambahin multivitamin dan kacang hijau. Karena kan jarak dari tempuhnya aja juga beda. Kalau merpati biasa itu sekitar 5 atau 6 kilo. Kalau ini antar pulau, bahkan antar benua. Terbukti, keberadaan hotel ini sangat membantu para pehobi. Kandang-kandang, kamar-kamarnya hampir selalu full book alias penuh terisi. Saya suka dengan kandangnya emang termegah, ya kan? Dan untuk fasilitas di Pameran Siswan ini benar-benar semuanya lengkap. Apalagi tentang kesehatan, makanan, semuanya terjaga. Makanya Bun, Pan, kalau mau check-in di sini, baiknya terlebih dahulu reservasi. Nggak sedikit loh yang menginapkan merpatinya sampai bulanan. Rate-nya beragam, sesuai tipe kamar, paket perawatan, dan pelatihannya. Bisa dihubungin langsung ya Bun, Pan. Weh, tebus. Gimana-gimana? Panda udah boleh belum nih memelihara si merpati? Kalian bisa jadi penyalur hobi, jadi kadang rezeki juga. Balik lagi, setia soalnya dia. Tapi habis ini gantian bunda nih. Ada informasi populer soal kuliner. Kira-kira bisa gak masak buat di rumah buat panda juga Nanda? Habis ini tetap hip hop.